Iya. Halo, selamat datang kembali di The Rian si Koi 89. Apa kabar nih semuanya? Hari ini di konten gue nggak ngebahas soal ikan koinya maupun soal kolamnya. Kenapa ya? Bukan bosen sih, cuman gue yakin lu yang bosen kalau gue ngebahas atau berbagi soal ikan koi, cara ngerawatnya maupun soal kolamnya. Sekali-sekali dong, yang namanya hobi dengan sesuatu, khususnya soal ikan koi, kita harus ngomongin pernak-pernik atau merchandising yang bisa kita kolek atau kita simpan sebagai seorang kolektor penghobi ikan koi. Gak cuma ikan dan kolam doang, tapi ada barang-barang seperti yang di depan gue ini. Ini kebetulan teman-teman, gue baru aja nyicipin alias ngebeli produknya Koi Fin Shop. Itu adalah satu Instagram, akun di mana mereka itu menjual pernak-pernik soal ikan koi, merchandisingnya dari topi, t-shirt, lalu gantungan dinding ataupun untuk meja begini. Itu yang seru banget. Jadi buat kita penghobi koi, kita bisa tetap mengkoleksi barang-barang yang terkait soal ikan koi, bisa kita pajang untuk di rumah, ruang tamu, kantor, dan tempat-tempat seru lainnya, termasuk toko-toko lu kalau emang lu punya toko atau tempat-tempat usaha. Ayo dong, bantu subscribe sekarang ya. Nah, yang gue mau review, bukan review sih, justru ini gue mau berbagi bahwa kalau lu mau koleksi barang-barang dan pernak-pernik soal ikan koi, gue saranin dan rekomendasiin lu harus beli di Koi Fin Shop. Instagram ini dia nih. Oke, lengkap banget tuh infonya. Kita bahas, gue ada 3 barang nih. Yang pertama ada tracker. Tracker itu adalah sebuah topi yang belakangnya biasanya begini nih, bolong-bolong gini. Dan disebut tracker karena memang dia ini sejarahnya sering dipakai banget topi-topi seperti ini oleh supir-supir truk besar di Amerika. Dan kenapa mereka pada milih ini? Karena memang topinya dingin, karena di belakangnya ada lubang-lubang angin seperti ini. Dan ini keren banget, ini Nishikigoi. Kualitasnya oke, topi tracker. Yang kedua, gue punya kayak wall frame. Tuh, keren. Keren. Nah, ini bisa lu taruh di dinding, ada tempat naruhnya, gantunginnya. Bisa juga lu taruh di meja, karena juga ada tempat sendirian untuk mejanya untuk berdiriin wall frame ini. Dan keren banget sih, life is too short, start keeping koi. Koi fin. Jadi kalau lu kerja di kantor, nggak mungkin dong lu bawa ikan koi lu ke kantor lu. Kalau lu lagi liburan atau lu lagi nyantai di rumah, nggak mungkin dong ikan koi lu berada di ruang tengah keluarga lu atau di kamar lu. Dengan adanya wall frame seperti ini, ikan koi kita dan hobi kita seakan ikan koi bisa kita bawa kemana-mana, dan kita tetap bisa melihat atau merasakan sensasi dekat-dekat dengan sesuatu yang berbau koi. Yang paling seru, ini dia nih. Iya, kita cek t-shirt keren dari Koi Fin Shop. Kenapa gue bilang keren? Nih, ada faktanya ya. Nggak cuman sekedar gue bantu promosiin Koi Fin Shop, tapi emang ini rekomendasi, karena The Rians nggak akan rekomendasiin sesuatu yang gue anggap nggak bagus. Oke, gue review. Pertama, t-shirtnya di packaging dengan kotak yang sangat profesional. Mewah ya. Kotak, box, packagingnya, dan disablon dengan sablon yang mewah. Gambarnya ikan koi juga lagi. Di packing dengan plastik, keduanya, dan yang paling seru nih faktanya. Gue salut loh dengan Koi Fin Shop, ini bukan ngejilat loh mas. Ternyata, t-shirt yang mereka gunakan adalah New State Apparel. Kalau buat teman-teman yang suka band-band rock, atau koleksi t-shirt-t-shirt band metal, atau band-band luar negeri yang indie gitu ya, atau underground, New State Apparel, Fruity Loops, itu terkenal banget adalah brand-brand t-shirt dari Amerika, dari Honduras, dari Bangladesh, dari Meksiko, yang memang suka dipakai dan digunakan sebagai t-shirt original dari brand-brand official band merchandising dari band-band metal luar negeri, atau band-band rock luar negeri, atau band-band indie luar negeri.
Dan Koi Fin Shop menggunakan t-shirt ini sebagai brand dia. Jadi t-shirtnya memang New State Apparel, tapi sablonannya dan desainnya asli dan original punya Koi Fin Shop. Tuh, nanti akan gue liatin deh pas gue make. Oke, bahannya tentu banget, tentu enak banget karena udah New State Apparel sih. Ini brand impor ya t-shirtnya. Dan ini faktanya lagi, teman-teman. Jadi menurut informasi dari Koi Fin Shop, yang gue salutin dari Koi Fin Shop, produk-produknya ini khusus yang t-shirt itu didesain oleh seniman mural atau seniman graphic designer yang terkenal yang ada di Indonesia. Gue nggak akan sebutin namanya karena gue nggak tahu boleh apa enggak dengan Koi Fin Shop. Jangan-jangan rahasia perusahaan. Karena kalau liatin Instagramnya, liat ini, tuh. Semua desain-desainnya gue perhatiin nggak desain ece-ece atau kaleng-kaleng. Karena maaf nih, gue suka ngelihat brand-brand ikan koi lainnya, nggak semua lainnya, tapi maaf desainnya buat gue sih nggak jelek, tapi biasa-biasa aja. Tapi kalau Koi Fin Shop ini, desainnya memang buat gue memang standar banget brand-brand clothing besar yang ada di Indonesia maupun dunia. Jadi standarnya tinggi, desainnya nggak murahan, dan sangat apa ya istilahnya sangat bersaing dengan brand-brand lokal lainnya yang sebenarnya nggak ngomongin atau nggak ngedesain soal ikan koi. Jadi sekelas brand-brand clothing lain lokal tapi temanya ikan koi. Jadi desainernya juga keren, gambarnya up to date. Yang paling gua seru sebenarnya ada nih yang terkenal nih, yang ini. Ini adalah salah satu produk Koi Fin Shop yang diplesetin dari cover atau desain atau art desainnya film Godfather, tapi ditulis di sini jadi The Koi Father. Gila ya, sayangnya gue belum dapat. Entah gue mau nanya dengan pemilik Koi Fin Shop masih ada nggak yang The Koi Father ini size double XL atau XXL. Gue harus punya tuh. Nah kalau ngomongin soal koleksi teman-teman, begitulah memang ya. Kita kalau punya hobi, misalnya lu punya hobi motor, Ducati, atau Yamaha, atau Harley Davidson, pasti kalau kita sudah militan, nggak cuma motornya yang kita mau koleksi, tapi juga pernak-pernik soal motornya, dari jaket, sepatu, tali pinggang, boots, dan lain-lain. Yang soal brand itu, misalnya Harley Davidson. Sama koi juga begini. Kalau kita udah suka ikan koi, kayaknya alangkah serunya kalau kita mengkoleksi beberapa pernak-pernik atau aparel seperti ini atau pajangan di rumah yang emang berbau soal ikan koi. Kok gue jadi kayak rapper gini ya? Gitu. Nah, saran gue lo harus beli di Koi Fin Shop. Karena pilihannya banyak. Ada topi, ada jaket, ada t-shirt, ada wall frame kayak tadi, ada yang unik. Ada jaket dan ada hoodie, sweater. Ada juga mereka jualan pakan ikan koi. Loh, kok jadi kepakan ya? Emang bener. Kalau lu buka Instagram Koi Fin Shop, lu bisa nemuin seluruh pernak-pernik maupun aparel soal ikan koi yang berdesainnya soal ikan koi. Juga mereka menjual pakan ikan koi. Ya, namanya juga penghobi koi. Semua juga dijualin. Yang penting soal ikan koi. Gitu deh. Jadi lu selamat mencoba, selamat membeli barang-barangnya Koi Fin Shop untuk keperluan pernak-pernik di rumah lu maupun kantor lu biar lebih berbau ikan koi lagi. Dan juga t-shirt-t-shirt beginian nih, kalau lagi nongkrong sesama penghobi ikan koi atau lagi datang ke acara koi show, kan akan lucu nih kita pakai kaos-kaos soal ikan koi yang lucu-lucu maupun yang menarik-menarik. Gitu deh, semoga bermanfaat konten kali ini. Jangan lupa di subscribe channel gue dan dibagikan ya konten ini kalau emang lu anggap ini seru dan teman-teman lu atau keluarga lu wajib tahu. Yang mau nanya soal ikan koi, soal Koi Fin Shop, bisa follow dan DM aja Instagram gue. Gitu aja ya, stay safe. Kita lagi zona merah, gue di Lampung juga lagi zona merah. Saling mendoakan ya, gue juga doain lu sehat-sehat. Yang subscribe gue doain sekali lagi, sehat terus, enteng rezeki. Yang gak subscribe, tetap gue doain yang sama. Cheers baby, salam Nishiki Goi, salam damai semuanya. Assalamualaikum. Bye. Kayak rapper jadinya. Rapper macam apa saya? Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.